Seride dari Antoyo jalur Balaraja. Wonosari Balaraja ini dari PO Antoyo ini yang angkatan dari Wonosari ada seri D dan seri E. Yang D ini menuju Balaraja, kalau yang E menuju ke Bogor Bubula. Oke, sekarang sudah terparkir 3 unit. SN82 Murni Jaya Jatibaru dan segera akan langsung take off dari Terminal Madrasah Kabupaten Lampung. SN82 akan lebih dahulu meninggalkan Jakarta. Oke, Gunung Harta sudah take off dari Terminal Madrasah Kabupaten Temanggung. Jalur Bogor ini cakep banget guys. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, 225 ini baru akan masuk sepertinya di Terminal Madrasah. Ya, langsung ambil kanan. Ini jalurnya Bogor, kita nanti lihat dari dekat. Oke, 225 sudah masuk dari pintu belakang ini. Oke, sekarang sedang landing dulu di Terminal Madrasah. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Jalan Jauh, jalan-jalan makin jauh. Oke guys, kali ini kita hunting bus kembali lagi. Dan kali ini kita berada di Terminal Madrasah Kabupaten Temanggung. Oke, kali ini kita seperti biasa targetkan bus-bus angkatan sore yang berangkat dari arah Yogyakarta, dari arah sana menuju ke arah barat, menuju ke arah Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang dan lain sebagainya via jalur Temanggung. Dan ini bisa dibilang pintu masuknya untuk masuk di Kabupaten Temanggung atau tepatnya lebih di Kota Temanggung. Seperti apa keseruannya untuk hunting bus kali ini, bus-bus apa saja yang nantinya akan masuk dan keluar ataupun hanya berjalan lurus saja dari Terminal Madrasah Kabupaten Temanggung ini, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh, jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Untuk pantauan cuaca hari ini alhamdulillah diberikan kecerahan, cukup cerah banget ini. Oke, di sini lalu lintas cukup ramai di jam pulang kerja ya. Hampir saja ini kopatanya belok mendadak. Masya Allah, belok tenan. Untuk pantauan lalu lintas juga cukup lumayan ramai ini karena sekarang jam 16 tepat atau lebih, bukan tepat ini, lebih 07 jam pulang kerja untuk kantor maupun pabrik. Jadi cukup lumayan padat ini arus lalu lintasnya. Dan jam-jam segini ini adalah jam puncaknya untuk bus dari arah Yogyakarta menuju ke arah barat lewat di daerah Temanggung, khususnya di sekitaran Terminal Madrasah. Dan tadi sudah diberangkatkan ada dua unit, ada Murni Jaya SN82 jalur Parung dan bareng dengan Gunung Harta jalur Bogor juga. Sementara Gunung Harta masih mendarat di sana, kemungkinan masih menaikkan barang ataupun paket ya. Sementara itu di dalam terminal ada Murni Jaya 225 ini jalur Bogor juga. Oke, nanti kita lihat dari dekat dari Terminal Madrasah ini. Oke guys, jadi seperti ini kondisi terminalnya, Terminal Madrasah di Kabupaten Temanggung. Ini tampak depan. Nah, di depan sana adalah tempatnya agen-agen bus antar kota antar provinsi. Berada di sebelah sana ada Murni Jaya, Antoyo, Santoso, Rosalia Indah, Pandawa 87, Sinar Jaya, Agramas, Maju Lancar, Samudra Trans, dan masih banyak lain sebagainya. Sementara di bagian belakang sana adalah shelter-shelternya bus AKDP yang lewat di terminal Temanggungan. Kemudian ada suite class, ini hanya berjalan lurus saja. Di Terminal Madrasah hanya jalur Pondok Pinang.
Lanjut hanya berjalan lurus saja sepertinya Gramas El Nino. BM067 jalur Pasar Kemis. Oke, hanya digaskan saja. Oke, dan Murni Jaya 225 jalur Bogor akan segera diberangkatkan. Agak blur guys. Murni Jaya 226 ini juga angkatan pagi dari arah Bogor. Akan menurunkan penumpang dulu ini guys di depan terminal Madureso. Jalan barang dengan seri V jalur Parung dari Pewandoyo. Diberangkatkan kembali menuju ke tujuan akhir Yogyakarta Jombor ya. Sementara akan keresan dengan Handoyo seri O sepertinya ini jalur Parung sekarang. Tadinya oke, akan masuk di pintu belakang sepertinya. Handoyo seri P baru lukir nih, harusnya angkatan pagi nih seri P ini jalur Jogja Poris. Kali ini ngisi angkatan sore, coba nanti kita lihat lukiran dengan seri apa ya. Seri P mengekor di belakang seri O yang sudah terlebih dahulu masuk. Oke, dan sudah masuk ini seri O. Tuh, ternyata seri SE1 guys. Super eksekutif Klaten Ciawi sudah masuk terminal Madureso. Dan selanjutnya langsung putar balik ini seri P jalur mana ini teh? Ngisi seri apa ya? Seri E ternyata, berarti dia sekarang tujuannya menuju ke Bubulak Bogor. Angkatan Wonosari. Ini seri aslinya seri P, jalurnya Jogja Poris dan angkatan pagi. Seri D nampaknya akan berjalan lurus saja, ini kenceng banget. Ternyata belok guys, lewat pintu depan berarti ini. Seri D dari Antoyo jalur Balaraja. Wonosari Balaraja ini dari PO Antoyo ini yang angkatan dari Wonosari ada seri D dan seri E. Yang D ini menuju Balaraja, kalau yang E menuju ke Bogor, Bubulak. Oke, sekarang sudah terparkir 3 unit dari PO Handoyo. Sementara SE1 sepertinya akan segera diberangkatkan, guys. Ya, SE1 super eksekutif kasta kedua dari PO Handoyo akan segera take off dari Terminal Madureso Kabupaten Temanggung. Dengan super eksekutif jalur Klaten Ciawi, cukup bagus banget ini guys armadanya, membuat beberapa penumpang itu di dalam. Oke, masih tertahan. Oke, dan langsung diberangkatkan dari SE1. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Handoyo SE1 super eksekutif Klaten Ciawi. Oke, nampaknya seri D hanya berhenti sebentar saja dan langsung diberangkatkan menuju Balaraja Tangerang. Oke, masih menunggu. Dan langsung disambung dengan seri P, ternyata diberangkatkan bersama guys. Oke, yang seri P langsung akan diberangkatkan juga. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Handoyo seri P dan seri D ya. Masing-masing menuju ke, yang seri P ini ngisi seri E, berarti
masing-masing menuju ke Ciawi dan Bubula. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, sementara itu angkatan pagi ini, angkatan pagi dari arah barat ada SE2 Jogja Ciawi. Yuk. Masuk, guys. Masuk terminal. Ini merupakan bisa dibilang trayek baru ya untuk Antoyo karena sudah mengeluarkan kelas kasta keduanya yaitu super eksekutif untuk dijalankan mengisi angkatan pagi. Biasanya seri PVN saja, tapi sekarang tambah SE2. Aduh, mepet banget, guys. Oke, guys, kali ini kita sedang berada di depan seri SE2 Super Eksekutif Jogja Bogor Ciawi ini. Angkatan pagi dari arah Bogor dan masih beristirahat ini di Terminal Madureso. Oke, seri A sepertinya sudah masuk di lewat pintu belakang, guys. Ini Klaten, Jakarta. Oke. Nah, nanti akan putar balik di sebelah sana. Nanti akan putar balik di sebelah sana. Oke, akan masuk di Terminal Madureso. Seri A, jalur Klaten Jakarta. Langsung akan mendarat di sebelah SE2. Sementara itu terlihat sepertinya 142 ini, guys, kalau nggak 130 angkatan pagi dari arah barat, 142 ternyata. Oke, baru antri di lampu merah. Armada Nugrah Trans pariwisata ini medium bus overtake langsung berjalan lurus menuju ke arah kota. Sementara itu Handoyo seri A hanya sebentar saja ini dan akan langsung diberangkatkan menuju Jakarta. Oke, ini Murni Jaya 142 angkatan pagi sepertinya akan menurunkan penumpang ini di depan Terminal Madureso. Oke, kita lihat menurunkan berapa penumpang ya. 142 angkatan pagi. Lihat armada Safari Dharma Raya Edelweiss jalur Parung ini angkatan pagi juga dari arah barat dan langsung menuju ke arah Yogyakarta. Oke, guys, dan 142 dari Murai Jaya ini rehat sebentar tadi dan langsung diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir Yogyakarta. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang. Ini angkatan pagi lagi dari arah barat, ada Antoyo seri P, jalur Jogja Poris. Ini tandemnya tadi yang hijau yang ganti seri E ya. Dan kali ini sudah diberangkatkan lagi langsung menuju ke tujuan akhir Yogyakarta.
Bus Rosalia Indah, guys. Bareng dengan Samudra Trans. Sementara ini yang seri SE2. Cukup beberapa saat ini, tadi istirahat dulu dan sekarang sudah diberangkatkan kembali menuju ke Yogyakarta. Oke. Dan yang sedang berjalan ada Rosalia Indah bareng dengan Samudra Trans. Oke, Samudra Trans akhirnya diberangkatkan menuju Pasar Kemis Tangerang. Samposo Serdadu seri V1 berarti ngisi jalur Merak. Oke, masuk. Oke, dan langsung diberangkatkan Serdadu menuju Merak. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari PO Santoso seri V1. Pandawa 87 AC Milan langsung akan diberangkatkan berjalan lurus menuju Bogor. Kenceng banget, guys. Sinar Jaya. Ini Semen ya angkatannya sepertinya, Merak. Ya benar. Menuju Merak 45 RE. Us, keresan angkatan pagi. Sementara yang Sinar Jaya ini barusan kres. Ini angkatan pagi, mungkin dari Merak juga, tapi nanti kita lihat. Akan segera berangkat ini. Oke, ini Jakarta Jogja 20 RE. Angkatan pagi dan akan langsung diberangkatkan menuju tujuan akhir Yogyakarta. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Satu lagi armada dari Sinar Jaya, berbodi Jetbus 3+, guys, cakep banget asli. Bogor 96 RD jalur Jogja Bogor. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang. Dari Oke, guys, dan demikian untuk antingkus kali ini. Angkatan sore dari arah Yogyakarta menuju arah barat, Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang, dan lain sebagainya via jalur Temanggung dari Terminal Madureso, Kabupaten Temanggung. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jangan lupa sertakan pula kritik dan saran agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.